Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tutorial WordPress 4 dari pusathosting.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal plugin yang ada dalam WordPress. Pertama, pilih menu plugins, kemudian add new. Nah, di sini sudah banyak sekali fitur-fitur plugin yang dapat Anda pasang pada WordPress Anda. Nah, saya coba untuk salah satu plugin saya install WP Spreadsheets ini ya. Klik install now. Oke. Kemudian pilih activate plugin. Dan di sini sudah tampil dari plugin baru yang sudah kita install tadi, yakni WP Spreadsheets seperti itu. Nah, demikian tutorial untuk menginstal plugin kali ini. Semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba.